Today we're going to talk about this topic, gender equality. You may have already known about this topic, but I'm going to give you an introduction about this topic generally. And yeah, let's start. So, what is gender equality actually? Gender equality is when people of all genders have equal rights, responsibilities, and opportunities. Everyone is affected by gender inequality. So, not only men, women, children, and families. So, it's including everybody. And it impacts people of all ages and all backgrounds too. Nah, ini tadi ya, jadi kita berangkatnya nanti akan dari sini, dari apa melihat fokus mungkin nanti yang menghapus kemiskinan ya, tapi memang faktanya kemiskinan dengan yang lain-lain ini nggak bisa dipisahkan gitu ya, jadi saling terkait gitu ya. Nanti kita bisa lihat, dan ketika kemiskinan semakin kecil atau ketika ada upaya-upaya lebih baik tentang mengatasi kelaparan dan seterusnya, pastinya kemiskinannya akan mulai berkurang. Nanti kita akan lihat. Jadi yang pertama, tanpa kemiskinan dengan sanitasi yang layak, ada nggak sih hubungannya gitu ya? Nah, saya keliling-keliling di Indonesia untuk wilayah-wilayah yang apa, yang miskin. Pada umumnya keluarga yang miskin itu tidak memiliki akses ke air bersih. Di beberapa tempat yang sangat kering itu berharap pada menampung air hujan untuk minumnya, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan di beberapa tempat kayak di Sabu misalnya, Sabu itu di NTT juga, itu jumlah apa hujannya setahun itu sangat sedikit. Jadi bisa kebayang ya, kalau tidak ada support itu bagaimana seperti itu. Pengertian hutan itu adalah suatu wilayah yang di situ banyak sumber daya alam, meliputi vegetasi maupun vegetasi maupun hewan-hewan maupun ada tanah air ada di situ, terus kemudian merupakan habitat dari hewan-hewan yang ada di situ. Dan satu lagi yang syaratnya yang paling Pak ingin ingat adalah menciptakan iklim mikro tersendiri. Itu pengertian dari hutan. Kita kan hidupnya di atas tanah, tapi di dalam tanah itu sebenarnya ada kehidupan juga, ya. Di dalam tanahnya itu ada kehidupan dan itu menyokong kehidupan kita, ya. Oh, betul. Selain kehidupan, sekali. Di dalam tanah itu ada sumber daya lain, misalkan adalah tanah itu sendiri. Di dalam tanah itu banyak sekali hewan-hewan, banyak sekali mikroba yang ada di sana. Itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, sangat menunjang kehidupan manusia. Di dalam tanah juga ada air, ya. Itu air itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Bagaimana cara kita sebagai kepedulian kita terhadap apa-apa yang ada di dalam tanah, ya, dengan cara merawat yang ada di atasnya juga, ya. Salah satunya adalah dengan melestarikan hutan itu. Alright, I would like to explain regarding the renewable energy in Indonesia. And especially like Ibu Restu say that I would like focusing my presentation later on the geothermal energy utilization in Indonesia. As you may know, you may be aware that geothermal in Indonesia is the biggest in the world. The potential is biggest in the world. 40% of the geothermal potential in the world is located in Indonesia. So this is a very good opportunity for us to develop the geothermal energy in Indonesia. Okay, ini adalah gambar energi panas bumi, ya, pemanfaatan energi panas bumi di lapangan saya, tempat saya bekerja di Sumatera. Sangat indah sekali di sana, ada Gunung Kerinci, gunung yang tertinggi di Sumatera. Dan kami berada di lokasi di bawahnya. Ini kita lihat masih hijau di kanan kirinya, ya. Dan ini pembangkit listriknya. Termal ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Berbeda dengan oil and gas, batu bara, diambil angkut mau di mana dibuat. Kalau geothermal enggak, dia diusahakan di dekat sumbernya. Sumbernya di gunung, ya, di gunung, itu ya. Nah, yang bisa ditransfer
bisa dipindah itu adalah apa? Energinya, listriknya, gitu. Itu bisa dialirkan kemana?